Ya
Untuk ini kami mintakan kepada Guru Haji Abdul Hamid, kepada beliau dipersilakan. Bahwa ahli bait Rasulullah itu selama beliau ada amanul arti, insya Allah aman sejahtera, terlindung dari bahaya dan musibah. Apakah beliau mempunyai keistimewaan? Sebenarnya beliau terpancar dari orang yang istimewa, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak bertemu dengan junjungan Nabi Muhammad, walaupun kita tidak hidup di masa beliau masih hidup, tapi alhamdulillah cucu beliau kita dapat bertemu di samping kita. Mudah-mudahan dengan anak cucu beliau kita bertemu, kita berharap
dengan Datu Sidik kita berjumpa. Bahkan kalau bisa sebelum kita meninggal akhir hayat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah menjadi tabiat dan kebiasaan, bahkan juga merupakan ibadah. Pembacaan manaqib aulia Allah ini merupakan salah satu yang mewajibkan turun rahmat kepada kita, kepada orang yang mendengarkannya, dan seluruh keluarga kita. Orang aulia Allah ini memang sungguh sangat luar biasa. Syekh Salman Al-Madani rahimahullahu ta'ala, beliau diangkat menjadi wali oleh Allah sejak berada di dalam perut. Keistimewaan yang luar biasa diberikan oleh Allah yang di dalam paruh tadi, ingat sih. Kita jangan di dalam paruh, ada hatinya saja, ingat. Ya, ini luar biasa yang dipilih oleh Allah. Ya Allah, ya Allah. Waktu di dalam paruh, di sini aku sudah diangkat menjadi wali Allah. Di dalam paruh tadi, ingat. Apalagi yang jelas kelihatan ini. Siapa yang menyatakan? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa kita menghendaki jadi wali? Oh, tidak bisa. Pangkat kewalian ini semata-mata kehendak Allah. Kalau pangamu ini jangan jadi wali, aku sembahyang semalaman, tasbih semalaman, coba ya semalaman, siang sampai subuh, esok aroh melihat dingin. Yang jadi wali, enak jadi wali. Wali periksa dokter, gejala COVID 19 dalam bawah. Orang yang jadi wali ini luar biasa bebannya. Bebannya menahan jadi wali ini apa ibaratnya? Aku ini anak jadi wali, walinya anak anda. Nyajar orang wali itu bila berdua kabul. Bilanya meninggal barang-barang itu salahkan, duit salahkan orang, kemalian itunya ujiannya aduh ini. Apakah ujian orang wali itu berat? Sungguh sangat berat dalam akal manusia. Oh, luar biasa. Syekh Salman Al-Madani rahimahullahu ta'ala, beliau seorang wali yang sudah masyhur di kota Madinah seperti kemasyhuran matahari di tengah hari. Artinya orang banyak tahu di Madinah. Orang ada sistem luar biasa bakat kewaliannya. Dekat memberi duit pejabat, ada orang suhi memberi harta kekayaan dikumpulkan hari itu juga habis dibayarkan sambutlah. Jangan dia tari orang kan. Dia akannya kalau disambung. Ini orang wali itu tuh di rumah terkenal betul mobil. Sini hilang mobil setahun ini. Kita sandal lagi hilang 7 turunan menyembah. Pokoknya tengah malam ya Allah ya Rabbi, siapa menjumpuh sandalku belah kulitnya. Ujar malam mulai dahulu juga gue belah kulit. Nah, gue berat jadi wali Allah Ta'ala nih, masya Allah. Dan orang-orang aulia Allah ini bersifat kasih sayangnya sangat besar. Dia mendoakan orang-orang yang mencintainya, bahkan orang yang memusuhinya didoakan sama. Kawalah kita orang yang menyayanginya, marawahinya, didoakannya dengan baik. Tapi orang yang memusuhinya lebih baik inya mendoakan, sanggulah. Kita nih kawan lalu sedikit hari tak ada meninggal, loh dia sombong banget. Kalau tahu ini kalau bina pusing di bawah ibu ini kan di rumah. Jadi kita tak kawan lagi kawan.
sangka baik saja. Itu semalam perawan kalau dia kok ini kan bingung. Ada tahu dulu pak perang teluk, panci dirampang, sindok batah, latih habis. Apa dia nampi? Begini pulang ini. Karena pula orang mandi di samping. Tidak pernah gua baca. Memang ni ke atasan gua baca nanti gua kalau melawan juga lari lecak gua baru nomor puluh gua kubin. Lepas bermain habis habis betul. Ayo betul. Terima kasih, mohon maaf bilah kami artinya warga negara apa warga desa PDI khusus Jepang. Kalau andai kata kami kurang nyaman atau kurang sopan, mohon maaf bilah. Dan kami titip pesan dong ya, doakan kami bilah. Doakan mudah-mudahan banyak yang mendapat hidayah, mudah-mudahan dapat berkah. Karena doa-doa ini sangat kami harapkan. Karena dia parah lawan pada Tuhan dia, kami ini jauh. Si ini otomatis yang kalau listrik permanen, ada kita biasanya ada yang cocok pulang dengan Allah. Si ini cocok, ada yang cocok tetap dengan Allah. Darah dan dekasiden dari Rasulullah. Nah itu. Ini untuk dia lagi senang betata ini untuk mana apa? Iya, kalau kita lagi ini, insya Allah doa tinggal doa si ini dengan kita. Hikmah kita membaca manakib ini tidak lain adalah kita dasar mencintai orang-orang soleh, walaupun kita tidak sosoleh mereka. Mencintai orang wali walaupun kita kan jadi wali sudah dapat keistimewaannya. Apa modalnya? Cinta ya. Kalau kita melihat seekor anjing, itu anjing itu hina. Siapa mandangkan anjing itu mulia? Binatang kita getok, dibesuh tangan 7 kali besuhan daripada kenalnya najis anjing ini. Sekali bebesuh, bebenya bercampur tanah. Tapi anjing ini bisa masuk surga. Coba, apa dalam amalan anjing? Tidak lain adalah cinta. Anjing mana? Anjing Ashabul Kahfi. Dia menjaga Ashabul Kahfi di luar gua. Bila ada orang anak membunuh Ashabul Kahfi, anjing lebih baik aku mati asalkan di belakang jangan dimasukin. Anjing masuk surga. Kenapa modalnya? Cinta. Mun kita ini manusia ada masuk surga dihunggangi burit-burit anjingnya. Aku hari ikut sumpah hari-hari jadi mawanya bagus. Bujur. Itulah dalam sejarah seorang awliya Allah Abu Yazid Al-Bastami. Beliau di lorong jalan berselisihan dengan seekor anjing. Beliau membelimbah anjing kita usahakan sini. Wah iya, mak, orang wali. Ada malam agak penting, semuanya baik kurang. Seorang yang paling terbaik, itu akhlak orang awliya Allah. Kita tidak akan bisa mendapatkan khusnuzan selama kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Karena kamu khusnuzan, kalau kamu sangka baik, berpandir ya, sangka baik ya. Tapi hati kita masih menganggap lebih baik dari orang lain. Kamu bisa. Karena kamu menganggap lebih baik, dia merasa basic kan ya. Sebutin aja penangitnya merasa basic. Basic harta merasa sugi. Dan penangit kan, jangan ada merasa sugi, pada rasa aja sugi itu tak tahu. Kita alim merasa pak alimnya. Kita diberi Tuhan rumas merasa pembak rumasnya. Penyakit itu kadang mau timbul husnujan. Maka amalan husnujan itu bisa menimbulkan nanti akhir hayat husnul khatimah. Maka ini loh, kita ini nang bunyi-bunyi sukses itu husnul khatimah. Harga gampangannya ini. Ini rasa mengkawal kita belajar rasa.
supaya rasa ubah-ubah tanya kadada amun ka itu teh kada begeuri beganti harap apa asal budurakan rasa di mana rasa itu dapat pinandu lawan Allah pinandu lawan Tuhan pun pinandu lawan Pak insyaallah kada betahan ya kada betahan budurang tuh selamatnya pamurah selamat jua jadi orang alim selamat jua orang sugih babari duit inya kada merasa inya memberi ini jadinya ampun Tuhan jua dan aku memberi ini menuruti akhlak Rasulullah pemberian dan akhlakku dengan ini akhlak Nabi Muhammad di bawahnya ada kita tak bawa aku kan Pak sedikit aja sedikit tak bawa aku tadi ya penyalahnya kita sabar ini bukan kesabaran diri itu kesabaran Nabi Muhammad aku memakai akhlak Nabi Muhammad dipulangkan Nabi Muhammadnya jangan aku nang sabar tidak. Orang yang beruntung orang yang melaksanakan ibadah di dalam melaksanakan ibadah dia kada merasa ibadah dirinya tapi merasa ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu sampai yang berada di Muhammad di mana? Di mana agar tahu Allah Taala Tuhan kita kalau pada Nabi Muhammad pada dahulu kita dimarungi dia mengikuti. Maka jadi dalam kitab itu lil ittiba mengikut Nabi Muhammad. Berarti kalau mengikut Nabi Muhammad kita ini makmum. Imam di masjid Tuhan imamnya Nabi Muhammad juga. Jadi jangan cari duit bila situ jadi imam. Jangan itu ya. Sama Nabi Muhammad dengan bawahnya lebih ya. Bila mau berhiar kada pandang lagi Nabi Muhammadnya. Tepatnya aku bisa, aku pasti, aku harap itu Pak. Nah ini yang penting itu. Mudah-mudahan berkat majlis-majlis ilmu hati kita jadi digunakan. Kadang-kadang apa? Hati itu dilatih. Napa latihannya? Kita kada kawa apa-apa dan kada berisi apa-apa di dalam hati lah. Bahasa Arabnya la haula wala quwata. Bahasa Indonesianya aku kada kawa apa-apa, aku kada berisi apa-apa. Terus kenapa jadi kawa? Ditolong illa billah ditolong Allah Ta'ala. Nya kada Allah Ta'ala melalui kawa apa? Jadi nang kita kawa ini Allah nang melalui. Kenapa jadi Allah melalui kita? Berkat Nabi Muhammad nanyina. Apalagi kita hari ini nampak hati-hati di tengah-tengah kita nang turunan sidin ada langsung lawan Rasulullah turunan Siti Indol dikurihingi turunan Siti Indol dihormati kaina pada Tuhan itu kaina kok cakap betul Nabi Muhammad aja sabar dulu pada Tuhan anak cucu Siti kita minah sabar dan tak hutang tak makan jasa Nabi Muhammad juga ada di akhirat ada kita rindu syafaat Nabi Muhammad di dunia ini sudah memohon syafaat Nabi Muhammad sudah terasa di dunia ini ada di akhirat di dunia ini sudah ada nah ni pisang ni wadah ni awak seikumat ada kalau di dalam bawah itu laulahu laulahu tukhrajat dunia minal adami jika Nabi Muhammad kan ada ada alamnya ini, bagi kita akan jual berkat Nabi Muhammad karena banyak baca salawat. Jadi kita ini kadang-kadang banyak memikirkan hari kenapa dia panas hari ini. Nah, itu bang banyak atau kenapa dia tuh ini banyak ada para jenjian tuh ini umai jelek tanah sedikit masih hidup pak. Ibu sangatlah maka orang perlu sangat dia mohonin lah as Tuhan. Katukan pusat-pusat, kalau nak sakit di kolam. Kenapa? Rumah nyaman dan bermadar di alam ini berkat Nabi Muhammad. Ya Allah, cuma kita ini nampak dalam diri kita pusat. Karena kita ini menghandaki benar yang belum ada.
jangannya menyukuri yang sudah ada, sudah dapat. Cuma kita nih ini bisa beda perintah-perintah nyuruh kawan bisa beda motor anak muka sepeda motor kawan bilang itu rezeki melihat tukang mobil anak pakai mobil pulang anak tukang mobil beneran lumpuh 50 rapor pacah adalah artinya jangan syukuri nama aja syukur masih hidup syukur masih melihat orang pengenyata di rumah sakit itu dah pengurung anak udah omen langit binya kira apa kita di sawoyoyo tadi masih tahu berukuran sudah syukuri jadi gitu. Lagi ini anak kawin biasa enak bergerak malah saya juga bijak dari belakang ayo bujur ya bebidian kita ini mana hati laki dia itu kan dulu ya ayo bijak dari nampak maka laki ini bisa bergerak menangkarlah hati yang berbeda dari Allah ya ayo bujur kan iya orang banyak kita tusuk ke kita utang jangan anak masuk. Ada apa? Jadi itu jadi berarti sakit itu kan dari dia kata Tuhan. Tuhan rumusnya kita ini sih sangat sakit banyak kita. Sebenarnya banyak kita tuh kayak kita nggak tercapai. Cuma ada sabar. Ya lemparan tadi berai ke benyo. Akhirnya nyalain juga. Mamai dia mana yang anak kuah tanggal itu seorang dia nama orang. Itu bang. Kemudian kita ingat bahwa hidup di dunia ini kada lepas dari nikmat dan kebaikan Allah. Apapun adanya kita rasakan kebaikan Allah itu banyak di dalam diri kita. Walaupun kita dalam keadaan susah, apalagi duit banyak. Di kita ini mudah tak ngaruh di duit. Bila duit banyak di bank, alhamdulillah. Allah berarti oh. Ujianlah talak belum, nanti belum. Makin beri berarti alhamdulillah syukur alhamdulillah alhamdulillah hapus. Gak disesuaikan Tuhan. Bungulnya anak aku disesuaikan. Kita kali sampai lagi. Alhamdulillah itu sebenarnya ada nanti nyaman aja di sakit ini ucapan. Kita ini ada ketergantungan lagi. Iya. Ayo kita buat alhamdulillah masya Allah kepada Allah rezeki Tuhan memberi. Pelan susah. Mana alhamdulillah jadi mana. Berarti karena duit dua lagi belum sampah lagi mengurang sampah susah masuk ikan Tuhan juga jadinya nama nolongi ini itu nama sampah karena kada begitu puji kurang kan sampai kurang karena main dia nampak tinggal aku Allah Ta'ala saya aku ingat Allah Ta'ala sukuni kada perlu pujian dan benci manusia siap ini kita belakang dihari ulang haram memikirkan nama orang lainnya sebenarnya jangan gua santai mana ya ijak terpengaruh pokoknya adalah tetap kita bukan rezeki ijak yang menyambat aku ini orang kafir yang aku jurungi orang yang menyambat dia kalau aku beri masa ijak ada jadi kita ini mulai letak hutang di sifat 20 ini ada kesalahan lagi di awal jadi asal gaya kalau pada makan sampai ada suara nah jangan sekolah pesantren nah ada bagai nah apalagi dimakan gak enak nah sekolah pesantren ada dimakan nasi ya berita amunya meninggal siapa di kiau camat kemana makan kebanyakan nasi camat apa ya camat tapi tidak tak sekolah pesantren itu tidak bisa tenang baik maka pesantren tidak bisa pegawai ya buat pesantrennya harap pegawai malam gawai dan artinya hebat kumpulkan dia punya nih inting amunya kawin nih aku setahun bila ada bisi anak beli kakak di luar dia ayo kenapa menimbang saya itu kan di kumpulkan aku tahu nih buat kumpulkan bila bangun tak ada lagi itu bangun tadi seorang nah kakak nanti sinyal pul aku juga bangun aku yang bangun kumpulkan sampai kata tuan gurunya jadi tuan gurunya aku sinyal tak juga muncul ayo bagus bagus pacar berbahala juga asal cocok jalannya kembali kita ini dia bukan panik yang bin hayal menyadar kalau pengembang padi yang lebih baik yang mudah-mudahan kita
kita sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Habib Ahmad dan Habib Muhammad. Kami sangat gembira sekali, mudah-mudahan keberkahan menyertai kami berdekatan, dan mudah-mudahan pertemuan kali ini, bahkan mungkin pertemuan kali-kali berikutnya di akhirat dia memanggilkan membawa kami. Ini yang kami harapkan, supaya amal ibadah kami kita mampu sebenarnya, kecuali sabah dari Tuhan biarnya ya. Nah sabah kita berdekatan dan ulun membaca mana kami ulun ampun dan maaf lawan biar, bukan ulun mengubi lawan biar, ulun ambil berkat buat biar juga. Ada gelombang pengambil berkat sesama, berkat pribadi, mudah kita selamat dunia akhirat saja. Ada banyak permintaan. Nah, kiranya ini saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara ini hajat kita dikabulkan oleh Allah berdaan. Dosa abah mami kita, keluarga kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, guru-guru kita, mudah beliau diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburan beliau diberikan oleh Allah kebun daripada kebun surga, berkat karamat sesama al-madani, berkat orang-orang saleh, berkat orang kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan segala bala dan musibah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta halal mencari dan minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru Ustaz Haji Abdul Hamid. Selanjutnya